Sorotan selanjutnya, saudara, seorang ibu di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, meninggal seusai mengikuti lomba balap karung. Sebelum meninggal, saudara, perempuan yang bernama Dewi ini mengikuti perlombaan balap karung dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia, saudara. Tak lama setelah tiba di garis finish di lapangan PSTM Desa Tamiai, ia melepaskan karungnya dan tiba-tiba terjatuh. Orang-orang di sekitarnya pun segera menolong dan membawanya ke puskesmas terdekat. Dewi menghembuskan nafas terakhirnya dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ada yang namanya Dewi, pingsannya maksud ada kawannya pegangnya, enggak jatuh enggak kan, pegang, sudah dipegang. Nah, kemudian dibawa ke puskesmas, rumah sakit. Nah, itu kan orang bilang Dewi yang pingsan. Nah, kemudian tak lama sudah itu kami diam, acara terus juga kan, enggak ada dapat kabar enggak. Nah, setelah waktu asar masuk, kami sembahyang asar ke Masjid Muda. Setelah sembahyang di siang asar, kami keluar, dapat informasi bahwa yang meninggal di rumah sakit.